ini unitnya untuk kedelai triwulan pertama itu 75 ons dengan harga per onsnya 100. Kemudian berarti biaya bahan bakunya itu 7.500. Untuk triwulan kedua itu 7.079 ons, triwulan ketiga 80 ons, triwulan keempat 86 ons. Jadi total biaya bahan baku untuk setahun itu 32.000. Kemudian untuk gula merah itu 92 ons dengan harga masing-masing harga per onsnya Rp60.000, sehingga biaya bahan baku untuk triwulan pertama untuk gula merah itu 5.520. Triwulan kedua 5.700. Untuk triwulan ketiga itu 5.940. Kemudian totalnya untuk setahun itu 23.400. Nah, sekarang ini anggaran sediaan bahan baku akhir. Perhitungannya untuk kedelai, untuk jenis bahan baku kedelai itu 7.500 dikali 2 dikurangi 1.000. Ini dari apa? Dari rumus mana ini? 7.500 itu apa? Ini kan? Ya. Ya, bahan baku dibagi dengan 8. 8 itu apa? Perputarannya ya. Kemudian dibagi dikurangi 2. Dikali 2 dikurangi dengan 1.000. 1.000 ini apa? 1.000 itu jualan data sediaan bahan baku awal. Itu ada di halaman 6.17. Ya. Sediaan bahan baku awal. Nanti didapatkan kedelai untuk triwulan pertama itu 875. Untuk harga per onsnya masing itu 100. Jadi dalam ons itu caranya 875 dibagi dengan 100 itu 8,75 ons. Ya. Terus untuk triwulan kedua 7.900 kan dari sini. Kemudian sama ya, dibagi 8 dikali 2 dikurangi 875. Ini dari mana? Dari triwulan yang pertama. Sama ya caranya untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat. Kemudian untuk gula merahnya itu juga sama, dengan sediaan bahan baku awalnya itu 900. Caranya sama ya. Ini untuk data yang di awal itu 5.520 sampai 6.240. Hmm. 1.355 ini dari mana? Ada yang tahu? Dari mana? Jumlah biaya bahan baku berarti ya 875 ditambah dengan 480 untuk yang triwulan pertama. Triwulan kedua 1.100 ditambah 945. Ini salah ya. Iya. Harusnya berapa ini? Benar ya? Oh ya, 2.045 betul. Kemudian ini 540 ya, yang di buku itu salah ya.
yang dibukukan hanya 54. Ya, coba dicek ini, dihitung benar apa salah. Ya, dibenarkan. Yang benar adalah 540. Sehingga kalau di total jumlah biaya bahan baku untuk triwulan ketiga itu adalah 1.440, triwulan keempat itu 2.270. Sekarang yang berikutnya kita akan membuat anggaran produk dan anggaran belian. Untuk anggaran sediaan produk jadi akhir, selain dapat dihitung dengan cara menetapkan tingkat perputaran sediaan produk, itu dapat juga dihitung dengan cara membuat anggaran produk. Contohnya, ilustrasinya kita menggunakan data dari PT Tibung, di mana anggaran jualan tahun 2015 untuk bulan Januari itu 1.000 unit, Februari 2.000 unit, Maret 3.000 unit, sehingga total itu adalah 6.000 unit. Di sini sediaan produk jadi awal itu 100 unit. Perusahaan mengutamakan stabilitas produk dalam menyusun anggaran produk dengan anggaran produk jadinya dihasilkan selama 3 bulan itu sebanyak 6.060. Berarti kalau dia ingin stabilitas produk itu dalam 3 bulan 6.060, berarti per bulannya berapa? Kalau dia ingin mengutamakan stabilitas produk, ya 2020. Kemudian sediaan produk jadi dianggarkan akhir Maret itu sebagai berikut. Ini yang dibuku salah ya. Produk jadi dihasilkan itu kan 6.060 dari ilustrasinya. Produk jadi dihasilkan 6.060. Yang dibuku 6.000. Kemudian sediaan produk jadi awalnya berapa? Sediaan produk jadi awal 100 unit. Ya, jadi itu produk jadi dihasilkan itu 6.060, kemudian sediaan produk jadi awalnya 100, sehingga produk siap jualnya itu 6.160 ya. Ini. Kemudian jualan 3 bulannya 6.000, berarti sediaan produk jadi akhir itu adalah 160. Ini. Berarti yang pertama kita isi adalah apa? Baris jualan. Kemudian dari sini sediaan produk jadi akhir situ 160 diisi dulu. Kemudian ini seperti biasa dijumlah. Ini juga diisi. Ini kan tadi sudah diketahui ya produknya, karena ingin stabilitas produk, berarti dalam 3 bulan dia produknya sama banyaknya ya. Kemudian yang di dalam ini bisa diisi. Ini sediaan awalnya tadi berapa? 100. Ininya bisa toh? Seperti biasa caranya sama. Ini yang di buku salah ya. Ini harusnya 6.060. Yang di buku itu 3.060. Sudah bisa lanjut.